Duka menyelimuti keluarga Serda Dita Ilham, penumpang pesawat heli MI-17 yang hilang kontak di Oksibil Pegunungan Bintang, Papua. Keluarga berharap anaknya dan seluruh penumpangnya bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Air mata Subandi, ayah dari Serda Dita Ilham, warga desa Kemutu Kidul, Kecamatan Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tak kuasa menahan haru. Subandi baru saja mendapat kabar jika pesawat heli MI-17 yang ditumpangi anaknya hilang kontak di Oksibil Pegunungan Bintang, Papua. Terus setelah pamit, selang 2 jam kok di telepon nggak nyambung. Dikiranya belum turun, masih di udah. Ditunggu-tunggu sampai sore, ternyata belum, tidak kontak. Baru dapat berita dari kesatuan kemarin. Keluarga terus berdoa agar anaknya serta seluruh penumpang pesawat heli MI-17 bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.